Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar dan penonton. Saya, Cikgu Hafiz, guru subjek sejarah anda pada hari ini, akan menerangkan tajuk tentang Islam di Asia Tenggara. Tajuk ini terdapat dalam silibus mata pelajaran subjek sejarah tingkatan 4, bab 7. Dalam tajuk ini, kita akan mempelajari tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, cikgu ingin pelajar dan penonton fokus dengan perkataan Asia Tenggara. Apakah negara-negara Asia Tenggara? Senang saja jika kamu semua keliru. Negara Asia Tenggara ialah negara yang berada di kawasan khatulistiwa yang mempunyai iklim yang sama dengan Malaysia, negara kita. Kamu semua boleh lihat di paparan ini negara-negara Asia Tenggara. Cikgu sebutkan satu persatu. Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam. Jadi, tajuk yang cikgu sedang terangkan ini adalah berkaitan dengan kedatangan Islam di lingkungan negara-negara ini. Terdapat tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Yang pertama ialah teori Islam datang dari semenanjung Tanah Arab. Teori kedua iaitu Islam datang dari China. Dan teori yang terakhir iaitu Islam datang dari India. Ketiga-tiga teori ini boleh kita ringkaskan dengan akronim ARCHIN. AR ialah Arab, CH ialah China dan IN pula ialah India. Jadi ARCHIN ialah teori Islam dari semenanjung Tanah Arab, China dan India. Dengan pembinaan akronim, kita akan lebih mudah untuk mengingati teori Islam datang ke Asia Tenggara. Mudah bukan? Yang pertama ialah teori Islam datang dari semenanjung Tanah Arab. Teori ini telah dikemukakan oleh John Crawford dan disokong oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Teori ini mengatakan terdapat catatan China bahawa orang Arab dan Parsi mempunyai penempatan di Canton. Secara tidak langsung, bukti ini dapat menyokong bahawa Islam itu datang dari semenanjung Tanah Arab melalui aspek perdagangan. Sejak awal lagi, pedagang Arab telah menguasai perdagangan dari Mesir hingga ke China. Pedagang-pedagang Arab yang berdagang ke China dan singgah di pelabuhan Asia Tenggara. Ini menunjukkan hubungan yang telah terjalin antara pedagang China dengan negara-negara di sekitar Asia Tenggara. Dalam teori ini juga wujud sebuah perkampungan Islam di utara Sumatera pada tahun 650 Masihi. Kedua-dua tokoh ini juga telah mengatakan wujud persamaan bahan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan bahan kesusasteraan yang terdapat di semenanjung Tanah Arab. Terdapat juga karya tempatan menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh Syekh dari semenanjung Tanah Arab. Berdasarkan kepada teori dan bukti inilah, John Crawford dan Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas berpendapat Islam itu datang dari semenanjung Tanah Arab. Teori kedua ialah Islam dari China. Islam tersebar di Asia Tenggara menerusi China. Hal ini dikemukakan oleh Emmanuel Gadinho Eridia dan S.Q. Fatimi. Bukti yang menyokong teori ini ialah peniaga Arab mengembangkan Islam di kalangan peniaga China di Canton. Apabila peniaga China yang beragama Islam berdagang ke Asia Tenggara, mereka telah menyebarkan Islam kepada masyarakat di Asia Tenggara. Selain itu, berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang berada di Canton ke Asia Tenggara sekitar tahun 876 Masihi. Teori ini juga telah mengemukakan penemuan batu bersurat Terengganu yang ditemui di Sungai Teresak di Kuala Berang yang mencatatkan wujudnya hubungan perdagangan antara Terengganu dengan China. Unsur-unsur seni bina masjid di Nusantara ada persamaan dengan unsur seni bina dengan China. Ini dapat dilihat apabila terdapat banyak masjid-masjid di negeri Melaka yang dibina berkonsepkan seni bina yang mempunyai persamaan dengan tokong dan pagoda. Teori yang ketiga iaitu
teori Islam datang dari India. Islam dikemukakan di Asia Tenggara menerusi India, dikemukakan oleh Snohomish J. Beliau telah mengatakan hubungan perdagangan telah lama wujud antara India dengan Asia Tenggara. Dalam teori ini mengatakan batu nisan Malik Ibrahim di Gresik Jawa dan Malik Al-Salih di Pasai mempunyai ciri buatan dari India. Selain itu, wujud unsur kebudayaan India di Asia Tenggara seperti pemakaian kurta dan sari oleh orang bukan berbangsa India, pemakanan roti canai dan tosi, adat bersanding dalam perkahwinan orang Melayu, adat merenjis pengantin dan banyak lagi. Cikgu ingin mengajak kepada semua pelajar dan penonton untuk berfikir teori manakah yang dikatakan teori yang paling tepat bagi mengatakan dari manakah Islam itu datang ke Asia Tenggara. Ha, mesti kamu semua bingung kan? Sebab ketiga-tiga teori ini mempunyai teori dan bukti yang kukuh tentang dari manakah Islam itu datang ke Asia Tenggara. Berdasarkan kepada penerangan yang telah dilakukan oleh cikgu sebentar tadi, kamu semua akan dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan nyatakan teori-teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dan huraikan bukti-bukti yang dikemukakan oleh sejarawan bagi menyokong teori mereka itu. Sebelum kita berhenti, cikgu ingin membuat rumusan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, Islam datang dari semenanjung tanah Arab. Yang kedua, Islam datang dari China. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang ketiga, Islam datang dari India. Atau ingin senang ingat, ingat pada akronim ACHIN. Untuk mendapatkan rujukan yang lebih detail, kamu semua boleh merujuk buku teks Sejarah Tingkatan 4, muka surat 174 hingga 178. Bye! Jumpa lagi!